Music City FM. MC Friends, tidak hanya besi yang bisa berkarat, tetapi hati juga bisa berkarat. Berkaratnya hati karena dua sebab, lalai dan dosa. Dan selamatnya hati dengan dua perkara, yaitu beristighfar dan berzikir. MC Friends, bersihnya hati ibarat sebuah kaca yang bening, di mana Anda pribadi dapat bercermin di dalamnya, dan orang lain pun dapat bercermin dari Anda karena pancaran pribadi Anda. Music City FM. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا مقيم يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي
Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara kalian dipandang beriman sebelum dia menyayangi saudaranya sesama muslim seperti halnya ia menyayangi dirinya sendiri." Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengampun, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa-dosa besar yang kami sembunyikan selama ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ayah dan ibu kami. Maafkan kesalahan beliau. Kasihanilah ayah ibu kami, ya Allah, sebagaimana beliau memperhatikan kami dengan tulus kala kami kecil. Ya Allah, wafatkanlah ayah ibu kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kelak kuburan beliau raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman syurgamu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa keluarga kami, suami kami, istri kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, anak cucu keturunan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa sahabat kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah, damai dan bahagia selalu. Dunia akhirat, ya Allah. Dunia akhirat, ya Allah. Dunia akhirat, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak cucu keturunan kami generasi yang saleh, sehat walafiat, cerdas bertakwa, bakti pada kedua orang tua. Qurrata ayun ya Allah. Qurrata ayun ya Allah. Qurrata ayun ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi. Ya Rahman ya Rahim. Ya Ghafur ya Tawwab. Ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Ya Allah, kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami. Ya Allah, kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan dalam menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, kuatkan iman kami saat sakaratul maut. Ya Allah, bimbinglah lisan kami melafatkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Ya Allah, Kau Maha Pemaaf, Kau Maha Pengampun, Kau Maha Penerima Taubat. Maafkan ya Allah seluruh kesalahan kami. Ampunilah ya Allah seluruh dosa-dosa kami, dosa-dosa besar yang kami lakukan dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang pernah kami zalimi, orang-orang yang kami khianati, orang-orang yang kami sakiti. Ya Allah, terimalah taubatan nasuha kami. Terima ya mujibas sa'ilin. Ampun ya Allah, maafkan ya Allah, terima ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, jadikanlah doa ini titik hidayah bagi kami. Detik ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu, hari berikutnya ya Allah, sampai kami wafat dari umur yang tersisa ini ya Allah. Lebih baik mulai hari ini, lebih kuat akidah kami, lebih tekun ibadah kami, lebih khusyuk salat kami, lebih nikmat tahajud kami ya Allah, lebih santun akhlak kami. Kami pun saling mengasihi, menyayangi dalam ridha-Mu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabanna. Amin ya Allah, amin ya mujibas sa'il. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Semoga malam ini, detik ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu.